Saya bisa. Tapi kalau model Amerika sama model Inggris, dasinya bukan model begini. Dasinya model kupu-kupu pacaran lagi begandengan. Nah, itu modelnya. Iya. Gue pernah lihat tuh orang pakai dasi kupu-kupu. Model Inggris begitu ya? Kalau bos mau, bos tinggal beli di toko. Tinggal pasang. Priet! Beres. Sekarang bagaimana bos? Kita jalan, ayo. Iya deh, kita jalan aja ya. Ayo deh lah. Kita ke bank dulu ya. Iya. Bukan main. Sono. Iya, ayo deh. Ada. Bos, kenapa ini duit kita nggak anterin ke kantornya aja, bos? Nah, gue nggak tahu kantornya di mana. Gue aja kenal Mesir Daru, di kafe, tempat gue nongkrong, bisnis. Ya, ngapain percaya banget sama orang. Kalau saya lihat, bos emang orangnya dermawan. Hatinya bersih kayak cincau Cina. Kalau saya nih, bos ya, belum kenal deket, belum kenal akrab sama orang, saya nggak bakalan mau diajak bisnis. Hah? Soalnya kalau bicara soal duit, ribet, ruwet. Teman sendiri aja bisa ditelan gara-gara duit. Susah dipercaya. Duit-duit Tuhan. Kalau mau bisnis, gak boleh gak percaya sama orang. Mesti percaya. Yang penting lihat kita baik. Iya, kalau bos emang orangnya baik. Tapi kan kita gak bisa baca pikiran orang, kita gak tahu hati orang. Diam lo. Percuma ngomong sama lo. Gak ngerti bisnis. Mending lo jual dedek sana. Rugi untung, begini melulu. Tepuk tangan. Iya deh. Saya saleh. Pakai disuruh jual dedek. Persoalan kalau cuma dilamunin doang, kagak bakal kelar, Bang. Makanya gue lamunin. Emang belum ada jalan keluarnya? Jalan keluar sih gampang, Bang. Tibang bagaimana abang aja. Gampang bagaimana? Apa susahnya? Emak pengen cucu. Abang tinggal nikah, kan ntar punya anak. Kelar deh urusan. Dia emang segampang itu kawin. Makanya lu duluan deh. Kagak. Di mana-mana, Bang, yang kawin duluan itu yang tuaan. Di mana-mana perempuan. Kagak, yang di mana-mana yang tuaan dulu. Perempuan dulu. Kagak, Abang. Gua tendang bumbul lo. Abang ke mana? Buruk. Duit yang di kamar lu buat apaan? Juki mau kasih pangus buat ngurus izin usaha. Lu gimana sih, Ki? Lu masih nekat juga mau usaha masih pangus. Mak, ini kesempatan, Mak. Tahu enggak, Mak? Biar kayak keluaran orang gedongan usahanya, ya. Aduh, Ki. Mak pan udah bilang sama lu, mak kagak setuju. Tapi terserah lu dah. Maksudnya emak, lu mikir aja dulu. Soalnya emak punya firasat yang kagak bener sama entu orang. Nah entar kalau lu terusin, takut-takutnya nih bakalan lu keblinger. Ah yang bener, Mak. Iya, Ki. Mendingan lu batalin aja dagang kayak begituan. Otak lu kagak nyampe. Tahu kagak, entu dagang tulisan di atas kertas yang lu lakuin. Aduh, Juki kan udah janji, Mak.
Sebentar lagi Pak Mus datang mau ngambil duitnya. Aduh Ki, lu gimana sih? Pakai otak Ki, pakai otak lu dikit. Gimana caranya? Lu harus bisa ngebatalinnya sekarang. Aduh, jadi keder kalau begini Mak. Pusing Mak, kan malu Mak. Juki, Juki, hari gini si malu udah kagak ada. Nono, banyak orang yang terang-terangan bohong, kagak pernah deh malu-malunya. Nah, lu ngebohong sama orang yang kagak benar, kenapa mesti malu? Kalau udah nembak deh. Pokoknya urusan Juki. Juki kan pengen usaha. Apa kata orang ntar sangka makan duit warisan. Terserah lu dah. Mak kagak mau tahu lagi. Lu mau bangkrut, lu mau bokek, Mak kagak peduli. Tapi Ki, kalau lu masih punya otak dikit aja, lu pasti mau nurutin Mak. Sotoy. Goblok mendo ini orang ya. Bukannya mikir. Iya, orang tidur mah tidak bisa mikir ya. Waduh, ini orang bisa didiamkan ini. Inyong harus berbuat sesuatu ini. Oh iya, iya. Kamu ini kurang ajar banget, Tok. Kayak kurang kerjaan aja. Ya tidak begitu, Kak. Tidak begitu gimana? Lah, Rika kepriben sih? Orang masalah wis gawat keliwat-liwat kok. Rika menyelesaikannya masih dengan tidur. Mikir dong. Kita ini orang cilik. Wong kecil. Harus pasrah. Jeruk purut harum baunya. Kita tuh nurut apa maunya. Wah, ini wong cilik yang tidak mau besar ya begini ini. Walaupun kita wong cilik, tapi kita nggak boleh pasrah begitu aja, Kang. Kita mesti usaha, Kang. Masalah hasil nomor dua lah gitu. Loh, memang itu. Nah, terus pangkatmu apa? Lah, pangkatku ki apa? Lawangan aku cuma satpam, centeng, bodyguard. Terus pangkatmu, kacung, jongos, pembantu. Dan terus katanya lapo, awak dewe ini lapo, mau apa? Biar kita ini orang kecil, paling tidak nasib dan masa depan kita jangan kita pasrahkan begitu saja. Kita juga punya hak kok untuk menentukan. Betul itu. Kamu ngeracun ya? Tidak. Kok pahit? Walah, orang baru merasakan pahitnya kopi aja kok. Misu-misu. Marah-marah. Bagaimana kalau merasakan pahitnya hidup kayak Bos Rudi? Kelilit utang untuk membayarnya sampai menjual rumah ini. Ya udahlah, gak usah mikirin yang macem-macem. Yang penting, yang harus kita pikirkan, bagaimana nasib kita setelah rumah ini dijual. Terus, kita harus kemana? Min, bagaimana nanti, itu nasib yang akan menentukan. Ya enggak? Alah, wis. Apapun yang terjadi, terjadilah. Yang penting, Inyong sama Koe tetap berdua ya, Min. Jangan di sini. Malu. Nanti saja ya. Oh, iya.